Mantap lu. Nanti kalau jadinya kambing berak dong. Nah, gimana kabarnya teman-teman semua? Pasti ya kangen ya. Kemarin udah 2 hari kita enggak ngonten karena kita sibuk, teman-teman. Karena admin sibuk ya. Jadi hari ini kita lanjutkan proyek Gogoh ini, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di thumbnail, kita buat tapelnya sekarang, teman-teman. Woi, mantap sekali ya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe beberapa kali channel dan like videonya. Jadi di sini admin akan berusaha membuat tapel sendiri, teman-teman. Karena gimana ya? Kalau kita nggak berusaha, kita nggak tahu kemampuan kita, teman-teman. Jadi kita berusaha aja dulu. Kalau misalnya nanti nggak bisa, baru kita cari masukan-masukan dari teman-teman senior yang lain, teman-teman. Seperti itu prinsipnya admin. Jadi kita coba dulu. Oke, sebelum kita lanjut videonya, intro dulu. Nah, ini teman-teman, admin tadi sudah ukur ya nih. Admin sudah buat kayak gini. Dan kita sudah ukur, teman-teman, di kepala anjing ini pas ya, teman-teman. Nah, nanti juga ditambah clay itu pas dia jadinya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi, pertamanya kita buat yang gini, teman-teman. Ini admin juga kurang tahu ya, semoga aja bagus hasilnya nanti ya. Yang penting kita berusaha dulu, teman-teman. Yang penting kita berusaha dulu. Kita coba-coba, asik. Nah, yang pertama akan admin buat tuh di bagian hidungnya, teman-teman. Ini seperti ini. Wih, set lengket-lengket. Nah, kita akan buat di bagian hidungnya dulu. Nah, semoga aja mau terbentuk kayak anjingnya. Nanti kalau jadinya kambing berak dong. Ini karena admin nggak punya alat, jadi admin pakai gini, teman-teman. Apa namanya? Jarum. Nah, jadi admin berusaha membentuknya pakai jarum karena admin nggak punya alat, teman-teman. Tapi nggak apa-apalah, kita coba dulu ya. Siapa tahu bagus, ya kan? Siapa tahu bagus. Kan nggak tahu juga nanti, teman-teman. Kalau misalnya hasilnya bagus, gimana tuh? Kalau misalkan hasilnya bagus, nah pertama kita buat di bagian hidungnya, teman-teman. Pertama admin akan buat di bagian hidungnya. Semoga aja nggak jadi kambing ntar ya. Kalau misalnya jadi kambing, nanti kita ubah aja judul gogonya, teman-teman. Kambing berak gitu ya. Kacau. Intinya kita jangan pernah nyerah. Intinya jangan pernah nyerah, kita coba dulu, teman-teman. Yang penting kita coba dulu ya. Kalau kita nggak pernah coba, nggak tahu hasilnya, teman-teman. Bagus atau enggaknya kan nggak tahu kalau kita nggak pernah coba. Yang penting kita coba dulu. Ini baru terbentuk hidungnya. Ini susah juga ya. Ternyata nggak semudah itu, Ferbuso. Nggak apa-apa, teman-teman, kita coba-coba dulu. Apa tahu hasilnya bagus kan? Nggak tahu juga nanti, teman-teman. Ini kayaknya macan deh bakalan jadinya. Macan. Kalau jadinya macan, macan berat jadinya, teman-teman. Tonton videonya sampai habis, teman-teman. Lihat caranya admin buat tapel tanpa alat, apa namanya itu ya. Admin nggak punya loh alat gitu. Admin cuma pakai jarum di sini, teman-teman.
sekali loh teman-teman. Lebih gampang bikin layangan loh. Ini harus ini memerlukan ketelitian teman-teman. Jadi kita pelan-pelan aja. Yang penting kita teliti. Asik. Nanti teman-teman silahkan komen ya. Ini menurut teman-teman nih bagus atau enggak? Silahkan komen gratis. Karena komennya bebas ya, karena admin baru pertama kali buat tapel teman-teman. Dan pastinya teman-teman harus like video ini teman-teman. Jangan lupa di like ya. Jangan lupa di like, di subscribe agar admin lebih semangat teman-teman. Lebih semangat dalam memberi hiburan. Nah, matanya udah jadi satu teman-teman. Iya. Kok malah lucu jadi tepelnya? Menurut admin ini lucu loh jadinya. Bukan galak. Enggak apa-apa teman-teman. Kita coba-coba. Jatuh. Astaga. Kita coba-coba teman-teman. Siapa tahu nanti jadi profesional. Mimpi gitu. Kita coba dulu. Nah, ingat teman-teman, ini bukan tutorial ya, ini belajar teman-teman. Nanti kok tutorial kayak gitu? Nah, ini bukan tutorial teman-teman. Ini kita belajar. Nah, ini dia. Iya, iya, iya. Kok kayak gini jadinya ini? Ya? Ini udah kayak anjing kok bukan ya? Malah jadi kayak gini. Tinggal apa-apa teman-teman. Kita lanjutkan. Jangan bilang ini kayak kambing ya teman-teman ya. Pokoknya bilang ini anjing biar admin seneng. Nih, kita masih berusaha teman-teman. Yo 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 yo. Aduh, jelek sekali tuh. Ini terlalu besar bawahnya. Kita kecilkan lagi sedikit. Mantap loh. Nggak nyangka loh. Nggak nyangka loh hasilnya gini loh. Asik. Pasti penasaran ya. Sabar, tonton video sampai habis teman-teman. Nanti kita review kalau sudah jadi. Ini admin masih pusing nih teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, di sini admin masih belajar. Admin bukan pinter teman-teman. Admin baru pertama kali loh buat gambar mini ini. Tapi kalau memang hasilnya jelek, nggak apa-apa lah. Yang penting kita berusaha teman-teman. Admin pengen buat yang serem tapi jadinya lucu teman-teman. Aduh, jadinya lucu. Pengen buat yang serem jadinya lucu. Ini jadi atau bakalan nggak jadi ini teman-teman? Oh ya, nanti admin akan berkunjung ke Gora Ditya aja teman-teman. Kita minta masukan dari beliau. Nah, ini dan teman-teman. Sudah menampakkan diri. Udah kayak apa kadang jadinya di bentuknya. Gak apa-apa teman-teman. Kita lanjutkan prosesnya. Maksimal mungkin sebisanya admin. Asik.
kita buat nih proses pembuatan tapel. Kayaknya di sini nggak bakalan bisa satu video nih teman-teman, karena prosesnya lama sekali ya. Wajar aja lama karena admin baru pertama kali. Masih pemula teman-teman, nggak, bukan pro. Sudah terbentuk sedikit saja. Coba kita pasang. Wih, kok gede kegedean kepala jadinya. Nah ini teman-teman, gimana jadinya ini ya, lucu kayaknya ya. Mana jarumnya tadi ya? Aduh, jarumnya hilang loh. Siluman anjing. Hai, hai penonton semua, jangan lupa subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Untuk udah kayak wayang golek loh. Ingat ya, hai penonton semua, jangan lupa klik tombol subscribe. Klik tombol subscribe. Klik tombol subscribe. Hai, klik tombol subscribe. Klik tombol subscribe. Nah, ini dah teman-teman. Jadi di sini kalau pemasangan taringnya mungkin nanti ya teman-teman ya, kita nunggu agak kering dulu. Dan ini, wih, ini kayak anjing apa ya? Ini bisa dibilang kayak wayang golek teman-teman. Nih lebih mirip ke wayang golek ya. Nih tapi ini masih basah semua teman-teman. Kita nunggu agak kering aja dulu, baru kita bentuk lagi pentelannya. Wah ini masih lembek gitu deh teman-teman. Susah emang ya, karena ini medianya kecil sekali. Aduh, ternyata memang susah teman-teman. Oke, kita lanjut. Galak sekali loh dia loh. Iya. Oke, kita nanti kalau taringnya admin nunggu agak kering dulu teman-teman. Sekarang kita lanjut buat lingkarannya. Kayak alien jadinya. Ini bukan double tabrak perang, ini tabrak alien jadinya teman-teman. Aduh, gimana nih? Kacau nih, kacau. Nah, dan telinganya, iya mantap. Nah, ini teman-teman sudah terbentuk. Nah, silakan teman-teman bebas komentar, karena ini baru pertama kali admin buat tapel gogoh mini apalagi. Silahkan teman-teman bebas komentar, menurut teman-teman ini bagus, jelek, atau gimana, atau apa yang kurang diperbaiki. Silahkan komentar. Kalau untuk taringnya nanti admin buat kalau udah agak kering. Oke, jadi mungkin seperti ini tapel ogoh-ogoh mini kita. Ini tapelnya anjing ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman ini kayak kambing, mungkin aja kayak kambing. Mungkin sampai sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Bye bye. Tapel kita sudah jadi. Buat sendiri. Mantap.